Apa kabar sahabat Amri Ngaprak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Di video kali ini, saya mau mengajak kalian ke tempat yang hits dan populer di daerah Sawangan, Depok. Nama tempatnya Taman Herbal Insani. Untuk mempermudah, kita bisa meminta bantuan dari Google Map dengan mengetik kata kunci Taman Herbal Insani. Ini dia untuk parkirannya ya guys. Parkir mobil, bus, mobil pribadi, untuk area parkir motornya guys. Kita beli tiket masuknya dulu ya guys. Satu ya. Tiketnya 30.000 guys. Pak. Ya. Ini dia guys, Taman Herbal Insani. Pas baru masuk, kita disambut dengan wisata air. Ada bebek-bebekan loh guys. Hai guys, sekarang saya sedang berada di Taman Herbal Insani. Saksikan terus ya keseruan saya mengeksplor Taman Herbal Insani. Oke guys, kita lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sini ada tempat bermain anak guys. Banyak gazebo juga. Toilet adanya di sebelah sini ya guys. Ada spot foto yang sangat keren nih guys. Keren banget spot fotonya. Wajib nih kalian coba. Oke, kita lanjut lagi guys. Di sebelah sini ada perosotan nih guys buat anak-anak. Tuh kayak si Ade lagi main perosotan. Di sini juga banyak saung-saung ya guys. Wow, ternyata di area sebelah sini ada tempat wahana air bebek-bebekan juga guys. Ini adalah harga tiket bebek air.
harganya Rp20.000 guys. Jadi untuk naik bebek air ini tiketnya Rp20.000 ya guys. Kita bisa nyobain naik kuda-kudaan nih guys. Ini guys, asik banget. Ini ada toilet ya guys. Ini tempat penyewaan kudanya guys. Penyewaan becak juga ada guys. Harga tiket panahan. Di sini ada panahan juga ya. Tuh, si adek lagi main panah-panahan. Hampir dikit lagi dia. Ini dia guys, tempat bermain panahannya. Ini dia guys, wahana kolam renangnya. Seru sekali nih. Ini adalah kolam kedua nih guys. Ramai sekali guys. Ini kolam untuk anak-anaknya guys. Banyak saung-saung atau gazebo gratis ya guys. Di sebelah sini ada spot foto lagi nih guys. Lumayan keren ya spot fotonya, dengan background ke danau. Ada bebek-bebekannya juga guys.
nih ada kolam ikan lagi guys. Tuh banyak banget guys ikannya. Mana besar-besar lagi. Ini dia guys, tempat jajanan yang berada di Taman Herbal Insani. Ya guys, spot foto ikoniknya di Taman Herbal. Di sini juga ada glamping ya guys. Ini dia glampingnya guys. Ada wahana main beca-becaan juga guys. Oke guys, kita explore ke bagian sebelah sininya. Tempatnya adem guys di sini. Di sini juga ada masjidnya guys ya. Musola atau masjid adanya di sebelah sini guys. Di sini ada taman guys, taman kelinci namanya. Selain kelinci, di sini juga ada dombanya guys. Beri makan domba. Ini dia guys dombanya. Lucu-lucu ya dombanya ya guys.
Tuh guys, banyak sekali ya tanaman-tanamannya. Bonsai ini namanya ya. Di sini kita bisa mengenali nama jenis-jenis obatan. Seperti ini, kumis kucing. Lidah buaya. Bunga asoka. Dan masih banyak lagi yang lainnya, guys. Oke guys, demikianlah tadi ulasan di wisata Taman Herbal Insani. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Saya Amri Ngaprak, undur diri dulu ya. Bye.